السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، hadratil kiram, kepada para alim ulama yang kami taati, kepada Bapak Hamzah Sugiar selaku pengasuh TPQ Al-Ikhlas beserta asatidz dan asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada Bapak Kiai Haji Imam Subhi Al-Hafidz yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Tiada untaian kata yang indah yang patut kami ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri prosesi khotaman Al-Quranul Karim yang ke-18 santri-santri TPQ Al-Ikhlas Bagurjo yang dilaksanakan pada malam hari ini Sabtu tanggal 27 April 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada Habibinal Mukarram yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan, wali santri, hadirin yang hadir pada malam hari ini. Semoga atas keikhlasannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin. Marilah acara ini kita awali bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan acara ini mulai awal hingga usai nanti berjalan dengan lancar. Amin. Ala hadihin niyah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nimatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan ini saya selaku wakil daripada teman-teman panitia ingin melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Dalam laporan ini yang terpenting adalah ucapan terima kasih ditujukan kepada semua wali santri, utamanya wali santri kepada anak-anak yang pada malam hari ini dikhotami, yaitu atas semua sumbangsihnya, atas segala bantuannya, utamanya bantuan yang berupa finansial keuangan, juga bantuan yang berupa bahan daripada untuk mendukung pelaksanaan khotaman Al-Quran di TPK Al-Ikhlas yang ke-18 pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.
sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u ala al-afidah. Innaha alayhim mu'sadah. Fi amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin
yaghfir innahu kana tawwaba la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim tabbas yada وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك
qablik wa bil akhirati hum yuqinun. كلٌ آمن بالله وملائكته
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Amin. Bi barakati khatmil Qur'anil 'alim. Amin. Wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bizinati khatmil Qur'an. Amin. Wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an. Amin. Wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an. Amin. Wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Amin. Wa 'afina min kulli bala'i ad-dunya wa 'adhabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Amin. Warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Amin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Amin. Wa fil qabri munisa. Amin. Wa fil qiyamati syafi'a. Amin. Wa 'ala sirati nura. Amin. Wa ilal jannati rafiqa. Amin. Wa minan nari sisra wa hijaba. Amin. Wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Amin. Bifadlika wajudi wa karamika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa. Amin. Wa bi kulli kalimatin karama. Amin. Wa bi kulli ayatin sa'ada. Amin. Wa bi kulli suratin salama. Amin. Wa bi kulli juz'in jazaa. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin. Amin. Wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Amin. Waktub bisalamata wal afiyata alayna wa alal hujjaji wal wuzati wal musafirin. Amin. Wal muqimina fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawna. Amin. Li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Amin. Wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Amin. Wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abna'ina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa ustadhina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين.
wasalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati khatmil Qur'anil azim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk memasuki acara yang selanjutnya, ikhtibar santri. Kepada yang terhormat Ketua Kecam Gumuk Mas, Bapak Hamzah Sugiar, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li syadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.
ingkang kula mulyakaken sedayanipun para alim, ulama, para kiai, bunyai, para pinisepuh, sesepuh, sedayanipun ingkang rawuh wonten menika majelis, sedayanipun para wali santri TPG Ahli Kelas Mbagurejo, sedayanipun para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika kula panjenengan kempal wonten majelisil Quran. Majelis insyaallah penuh barokah. Monggo kita sesarengan kangge mengawali pepanggihan kula panjenengan ing wekdal menika sesarengan ngaturaken, menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Kulolan panjenengan ing wekdal menika kabaringan rahmat nikmat saking Allah, sehat lahir lan ugi sehat batin, diparingi kekuatan lan dipun paringi kesempatan saged hadir wonten acara Khatmil Quran. Santri-santri TPG Al-Ikhlas Mbagurjo wonten ing tahun 2019 tahun Hijriah 1440 Hijriah. Selawat salam mugi tansah kunjuk dhateng ngersanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederek ingkang kula mulyakaken, panjenengan sampun sesarengan sareng-sareng mirengaken lan mirsani santri-santri Khatimin, santri-santri TPG Ahli Kelas Mbagurjo ingkang nembe kemawon berhasil mengkhotamkan Al-Quran hasil musafahah di hadapan guru ngajinya, hasil musafahah benar-benar anak-anak khotam ini dari mulai belajar mengenal huruf Arab abatata aa baba baaba, mulai dari mengenal huruf hijaiyah sampai dengan khotam Al-Quran 30 juz. Ini merupakan prestasi yang luar biasa yang diraih oleh putra-putri panjenengan sedoyo. Dene prestasi ini pun bocah-bocah niki panjenengan sampun pirsa kados pundi waosanipun Al-Quran kala wau nggih, manggih menggahipun panjenengan kados pundi Bapak Ibu waosanipun bocah-bocah ingkang wonten nginggil niki, santri-santri ingkang sampun dipun nyatakaken khotam Al-Qur'an 30 juz lan dipun nyatakan lulus ujian, ujian akhir santri, menurut panjenengan anggenipun maos Qur'an kala wau salah nopo bener Bapak Ibu? Bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar dalam artian juga baik, baik dalam artian bukan berarti sempurna. Jadi ini perlu kita tunjukkan, perlu kita tedahaken wonten ngarsa panjenengan menapa bocah-bocah ingkang sampun dipun nyatakaken khotam niki estu dipun sertai dengan prestasi, dinyatakan lulus ya, lulus dengan prestasi yang bagus. Bahkan santri 24 ini, 24 santri ini mulai dari awal mengikuti ujian akhir santri tahun 2019 ini adalah yang terbaik. Lulusan tahun 2019 ini 24 santri ini tidak ada yang nilai jelek, tidak ada nilai 7. Ya. Subhanallah. Ini prestasi yang luar biasa dari pertama kali mengikuti ujian santri, ujian akhir santri tahun 2019 ini adalah prestasi yang terbaik untuk Al-Ikhlas Mbagurjo. Beri semangat Bapak Ibu ya. Secara keseluruhan tahun 2019 ini Korcam Gumas mengirimkan peserta ujian
dari Korcambu Emas itu 190. 190 dari 14 TPK. Pernyataan dari tim penguji untuk tahun 2019 ini, peserta ujian dari peserta ujian sekabupaten kurang lebih sejumlah 1330 peserta ya. Untuk prestasi Kecamatan Gumas dari Korcam Gumas adalah terbaik. Subhanallah. Bapak Ibu, bahkan ini ada yang namanya lintang. Lintang ini saya lihat materi utama ini boleh dikatakan sempurna. Dikatakan sempurna dalam artian materi utamanya adalah fasohah tartil. Pengujinya Kiai Haji Imam Bagowi Burhan, Ketua LMY Torekoh Yambu'a Kabupaten Jember, itu penguji fasohah dan tartil. Sedangkan Yuliana Lintang Nur Aini ini meraih prestasi ya, dengan nilai rata-rata 96. Ini adalah nilai maksimal karena nilai fasohah itu yang tertinggi, nilai sempurna adalah 90. 90 itu nama sama dengan 100. Jadi tidak lebih dari 90. Fasohah dan tartil ini 90 maksimal. Tajwid amalinya 100. Ilmu tajwidnya 100 ya. Ini ilmu gharibnya juga 100. Jadi 100% apa nilainya Mbak siapa? Yuliana Lintang Nur Aini. Kasih semangat Bapak Ibu. Mana ya anaknya? Coba berdiri. Yang mana? Ya, coba berdiri biar Bapak Ibu tahu. Lah ini anaknya. Subhanallah. Ini yang saya apa? Saya bacakan ini adalah nilai utama, apa? Materi utama. Sedangkan prestasi terbaik kedua ini ada tiga anak yaitu Wayan Nazihah Ismawati berdiri. Prestasi kedua ya, ada tiga anak Mbak Wayan, kemudian berikutnya sama nilainya ya, rata-rata 95, Zakia Nur Wardani ya berdiri, kemudian yang ketiga tetapi sama nilainya 95 rata-rata yaitu Novida Endita Putri. Nah, ini adalah yang berdiri ini adalah urutan prestasi pertama dan kedua. Sekarang yang ketiga diraih oleh santri yang memperoleh nilai rata-rata 94 yaitu Nanda Diah Ayu Sekar Ungu berdiri. Diah Ayu Sekar Ungu. Dilanjutkan prestasi urutan yang keempat diraih oleh satu anak yaitu Nanda Nazila Aulia Ramadhani. Ini wajah-wajah sang juara ini. Kemudian prestasi terbaik kelima adalah Niken Ayu Setia Praba berdiri. Kasih semangat Bapak dan Ibu. Ini adalah peraih nilai terbaik lima besar. Alhamdulillah kepada
mbak-mbak yang sekarang berdiri, kalian untuk ujian tahun ini adalah meraih prestasi 5 besar, ya, nilainya terbaik, ya. Semoga kebaikan prestasi penjenengan ini mendapatkan ridha Allah, ya. Kamu nantinya diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari Al-Qur'an selanjutnya. Begitu juga semua santri yang sekarang duduk, ya, sekarang duduk ini, semoga dengan cara seperti ini, ya, membakar semangat, mendorong semangat kalian untuk lebih rajin lagi deresnya Al-Qur'an, lebih rajin lagi, ya, berdoa kepada Allah semoga kalian dalam belajar Quran diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Duduk kembali. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba santri-santri yang sudah dinyatakan khotam ini apakah disertai dengan prestasi. Saya minta kepada anak-anak ini, Qurannya tidak sama, ya. Ya, tidak apa-apa. Sambil ngetes kemampuan. Jadi ini Qurannya tidak sama Rasul Utsmani ini. Ya, tidak apa-apa. Coba saya kamu bukakan surat As-Su'ara ayat 88. Yang sudah ketemu langsung berdiri. As-Su'ara ayat 88. Yang sudah menemukan langsung berdiri. Iya, bagus. Kak Sito, As-Su'ara, yang cermat, benar-benar sudah berdiri. Ya, terima kasih. Satu, dua, dua, tiga, tiga, ayat 88 surat As-Su'ara. Ya, empat, lima, enam, enam, tujuh, delapan, ya. Loh, kok duduk lagi? Sudah ketemu belum? Sudah. Oh, enggak. Jangan duduk, jangan duduk, berdiri, berdiri. Yang sudah. Faiz, ketemu? Ya, tetap berdiri, ya, tetap berdiri. Ayo, yang belum, saya nanti. Ya, ketemu. Terima kasih. Terus, Mbak, bantu mic, biar pegang mic. Di belakang ada mic, ya. Ini dipegang micnya. Ya, dipegang. Ya, dipegang. Yang belum, kok mulak-malik, ya. Nah, ini tanda pateng idrese iki, ya. Kok sik delok daftar isi, ya. Ayo. Surat As-Su'ara ayat 88. Sudah, yang sudah berdiri tetap berdiri, ya. Terus untuk yang duduk tetap duduk, sekarang dibaca bersama. Yang membaca cuma yang berdiri saja. Dimulai dengan membaca ta'awudz, ya. Silakan 2 3 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون Dilanjutkan ayat berikutnya 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Betul. Yang dibaca ini tadi surat As-Su'ara ayat 88 dan 89. Betul. Ketingale jamaah niki kata sing apal Al-Qur'an ge. Ya Allah. Betul Bapak Ibu, niki wau
As-Syu'ara ayat 88. Begitu sudah selesai anak-anak berhenti. Ini benar, 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 benar. Tetapi kalau cuma ayat itu saja yang dibaca, itu mboten enak. Yauma la yang fa'umalu wala banuna. Sesungguhnya di suatu hari nanti, suatu hari nanti, hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah, di hari itu semua harta kekayaan yang pernah dimiliki di dunia dan juga anak-anaknya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada gunanya semuanya. Disambung ayat 89, illa man atawah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang anggenipun sowan dateng ngersanipun Allah dengan hati yang suci, hati yang bersih. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ya diberi pertolongan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk selalu menjaga hati kita selalu dalam keadaan suci bersih. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak duduk kembali. Dilanjutkan, saya ingin menunjukkan kepada para hadirin apakah anak-anak ini juga mempunyai keterampilan mencari ayat di dalam Al-Quran, membuka Al-Quran. Bagaimana? Ini tentunya ditentukan rajin enggak deresnya anak-anak ini. Kalau rajin setengah hafal tempat-tempat halamannya, itu tentunya dengan mudah, enggak usah harus melihat daftar isi, anak-anak sudah mampu membuka dengan cepat. Sekarang dibuka surat Ali Imran ayat 102. Yang sudah ketemu langsung berdiri. Maaf, membuka Al-Quran tidak boleh seperti membuka majalah lah ya, dengan sopan ya, dengan baik. Walaupun cepet-cepetan tapi tetap dengan ayat 102 surat Ali Imran. Ya, bagus. Ya. Ya. Semuanya, surat Ali Imran. Nah, ini berdiri, yang berdiri harus memang sudah ketemu loh ya. Yang belum ketemu dicari sampai ketemu dulu. Ayo, Mbak. Surat Ali Imran, yaitu surat yang ketiga. Ayo, belum ketemu. Ya, tinggal tiga yang belum ketemu ini. Ya, tinggal tiga yang belum ketemu. Sudah, yang berdiri ini langsung dibaca ya, surat Ali Imran ayat 102 dengan suara yang lantang, mulai ta'awud. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul Bu, betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang nyimak ini hafal Al-Quran semuanya nih, semuanya bisa menemukan. Ternyata berdiri semuanya. Saya bertanya sekarang, jawab yang serempak ya. Yang kamu baca barusan ini surat apa? Ali Imran. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu termasuk surat yang keberapa? Ketiga. Surat ketiga. Kalau Ali Imran itu surat ketiga, surat yang pertama dalam Al-Quran itu surat apa? Al-Fatihah. Surat? Al-Fatihah. Yang serempak surat? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Baqarah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Kok ragu-ragu? Surat Al-Fatihah. Surat yang kedua? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ada yang tahu surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat? Ayo. Ada yang tahu?
Jangan dibuka Al-Qur'annya, enggak usah dibuka. Siapa yang tahu? Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 200? Oh ya, Mbak Zakia? 282. Hampir. belum benar ya. 200 surat Al-Baqarah. Iya. Di anu mic-nya. 286. Wah, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Siapa namanya yang baru jawab tadi? Coba disebutkan namanya sebutkan. Nama saya, ayo kenalkan. Nama saya Vinsa. Vinsa. Putranya siapa? Putranya Bapak Eko Winarto. Bapak Eko Winarto. Ibunya namanya siapa? Ibu Setiorini. Setiorini. Rumahnya di mana? Ibu Mukmas. Terima kasih. Mbak Vinsa, terima kasih. Selanjutnya, ini tadi adalah jumlah ayat. Tetap jumlah ayat. Setelah Al-Baqarah ini surat apa? Ali Imran. Berapa ayat di surat Ali Imran? Berapa ayat? Ngajung, ayo. Enggak apa-apa ya, Mbak Zakia? 200, tepuk tangan. Ya Allah. 200 ayat yang terakhir adalah ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Duduk kembali. Terakhir. Jadi untuk tes buka Al-Qur'an ini saya lakukan 3 kali saja. 3 kali. Ini sudah cukup untuk contoh kepada Bapak dan Ibu bahwa anak-anak ini mempunyai keterampilan membaca dengan lancar dan benar, dan juga terampil membuka mencari ayat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya buka surat Al-An'am ayat 162 dan 163 dibaca. Ini cuma satu saja yang berdiri. Yang paling dulu menemukan berdiri langsung membaca. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Berdiri? Ya, berdiri enggak apa-apa. Terima kasih. Ini yang dulu adalah Mbak Zahra. Zahra, ya, terima kasih mic-nya. Mbak Zahra. Berdiri, tetap berdiri. Ayo. Anak-anak. 162. Sudah, yang berhak membaca cuma satu anak yang prestasi terbaik, maksudnya lebih cepat menemukan ayat itu. Perkenalan dulu Mbak, namanya siapa? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Zahra. Zahra, Nama ayahnya? Nama ayah saya Nur Hamim. Siapa? Yang keras, Hamim. Yang ya. Dimplok mic ya, dimplok. Nama ayah saya Nur Hamim. Nur Hamim, ya, terima kasih. Ibunya? Nama ibu saya Siti Julaika. Oh ya, terima kasih. Untuk surat Al-An'am di situ ada surat An'am. Al-An'am juz berapa itu Mbak Zahra? Di anu mic-nya juz berapa? Juz 6. Betul anak-anak? Ya, juznya juz berapa? Juz 8. Apa? Juz 8 ya. Ya, juz 8. Mana juznya, mana? Mana? Yang 6 tadi mana? Ini adalah surat yang ke-6, juznya adalah juz 8. Kalau ditanya juznya juz 8, suratnya adalah surat yang ke-6. Terima kasih. Tetap surat Al-An'am ya, Al-An'am. Coba kamu baca.
Surat Al-An'am ayat 162. Yang keras mic-nya enggak enak. Ini. Ganti. Ya. Yang apa? Yang keras, Mbak Zahra, 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nuski wa mahya wa mamati lillahil musyrikin. Diulangi lagi, heeh. Enggak usah kesusu, tenang saja, heeh. Qul inna salati ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 163. La syarika lalah. Ulangi, La syarika lalah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mohon maaf Bapak Ibu, krono apa ya? Qur'ane iki gedhen. Kabotan Qur'ane kringeten nggo Qur'an. Iki. Gedhe Qur'ane karo bocahe. Diulangi membaca surat Al-An'am ayat 162, silakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus? La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, diberi semangat Bapak Ibu. Ternyata ini tadi kurang bisa lancar iki menahan kabutan iki lho. Kabutan Qur'ane abot krono gedhe nggih. Ya, terima kasih, duduk kembali. Cukup saya kira untuk tes baca Qur'an dan mencari ayat di dalam Al-Qur'an 30 juz, saya anggap sudah cukup, sudah mewakili. Qur'annya ditutup anak-anakku. Anak-anak, ilmu baca Qur'an itu namanya apa? Baca Quran itu harus pakai ilmu apa? Ilmu tajwid ya. Anak-anak di tes tajwid siap? Siap. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah ta'awud itu? Ngacung? Ya, kamu berdiri. Ya. Mic-nya, Dok. Apakah ta'awud itu? Dicedek nih mikirnya. Ta'awud ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih. Betul, ya betul. Tepuk tangan Ibu. Selanjutnya, apakah basmalah itu? Ngacung. Ya, kamu ini Mbak Nazwa ya. Basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hukum basmalah? 5. Ya, sebutkan. 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. Ya. Saya ingin diberi contoh ya. Bacaan yang hukumnya wajib tadi ya. Wajib, beri keterangan bahwa basmalah hukumnya wajib. Diberi keterangan bagaimana? Wajib ialah sunnah. Ya, membaca basmalah dihukumi wajib di situ. Pada saat apa diwajibkan membaca basmalah itu? Pada saat membaca Al-Fatihah. Yang keras. Dicedok nemike. Pada wajib saat ialah sunnah ketika akan membaca surat At-Taubah atau Al-Fatihah. D
diwajibkan pada saat membaca atau awal membaca surat Al-Fatihah. Ya. Terima kasih. Untuk belum. Yang tadi dihukumi sunnah itu bagaimana? Basmalah dihukumi sunnah. Sunnah ialah ya. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa membantu menjawab? Membaca basmalah hukumnya sunnah. Ya. Kamu, Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Zakia. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali di permulaan surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ya, tidak disunahkan kalau di surat At-Taubah ya. Kalau di surat At-Taubah membaca basmalah hukumnya gimana? Haram. Oh, haram. Kalau yang makruh ya itu di pertengahan surat At-Taubah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang doa ya. Doa. Siap ditanya doa? Ya. Doa. Jawab dengan jujur anak-anakku ya, dengan jujur. Walaupun bapak ibumu tidak tahu, kita semuanya ini tidak tahu, Allah yang maha mengetahui ya. Jadi kalau ya, tidak ya tidak ya. Siapa yang tadi malam tidur ngacung? Tadi malam berarti malam Sabtu tidur, siapa ngacung? Ngacung yang tidur. Yang tidak ngacung tidak tidur ya. Berarti tidur semua. Oh ya, turun. Siapa begitu tidur ya, begitu anak-anak tidur ya, bangun dari tidur, sadar dari tidur, langsung berdoa ngacung. Ya. Mana? Loh. Kalian kan sudah lulus ujian, nilainya 100 ini doa ini ya. Berarti kalian kan sudah menguasai, menghafal, sudah hafal doa. Tapi tidak diamalkan. Apa ketepaan? Ketepaan membungi latihan terus kesel terus ya. Bangun tidak diamalkan doa ya. Tapi bisa hafal. Coba dibaca bersama-sama doa bangun tidur. Mulai basmalah. Mic-nya dipegang. Saya hitung 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepada-Nya lah kami dibangkitkan. 100. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sayangi mboten diamalaken. Nggih, Ibu, Bapak ingkang kagungan putra sampun khotam Quran lan lulus ujian iki, nggih, nyuwun tulung ngapa niku menawi wonten dalem, nggih. Terus pundi lari-lari niki ngaji Qur'ane nggih pun saged diamalaken pateng deresi teng dalem nggih. Terus doa-doa yang sudah dihafalkan ya, sudah hafal, ini bagaimana bisa diamalkan, diterapkan ya dalam aktivitas hidup sehari-hari ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa setiap kali kita melakukan amal perbuatan yang baik ya. Akan masuk kamar mandi berdoa, akan tidur berdoa, mau keluar rumah ya berdoa, masuk rumah ya berdoa. Siapa yang bisa membaca doa masuk rumah ngacung? Yang hafal doa masuk rumah ngacung ya. Mbak Zakia berdiri. Siapa lagi? Ayo, selain Mbak Zakia ada masuk rumah doa masuk. Mbak ini Mas Faiz berdiri. Mas Faiz, Mbak Wayan berdiri. Ini Dita berdiri ya, berdiri. Berdiri yang hafal doa masuk rumah ya, berdiri.
Yang bisa berdiri, ayo doa masuk rumah. Ngacung, berdiri. Terus, yang bisa berdiri. Hafal, ayo. Doa masuk rumah, berdiri coba. Ya, terima kasih. Berdiri. Terima kasih. Yang lainnya? Tidak hafal doa doa masuk rumah? Tidak hafal doa masuk rumah? Ah, yang berdiri coba dibacakan doa masuk rumah. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan hanya kepada Allah Tuhan kami, kami berserah diri. Ya Allah, kalau seandainya putra putri panjenengan setiap keluar rumah, ya, minta doa restu, pamit kepada bapak dan ibu, terus berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Begitu pulang, ya, kemudian masuk rumah berdoa seperti ini, begitu indahnya, begitu senangnya kita sebagai orang tua. Kalau kamu selalu mengamalkan doa itu dalam setiap hari keluar dan masuk rumah, selalu berdoa, akan tidur, bangun tidur juga berdoa, insya Allah, ya, aktivitas kalian, ya, baik waktu sekolah, membantu orang tua di rumah, kemana saja kamu pergi, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga barokah, ya. Dah, duduk kembali. Nyun sewu dari anak-anak ini yang umurnya paling paling apa nggih, paling muda siapa? Mohon untuk berdiri sejenak. Nggih, bacaan Al-Qur'annya tadi sangat bagus sekali nggih. Sudah baca Quran tadi? Sudah Pak ya nggih. Oke. Bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, dan seterusnya doa-doa kayaknya juga hafalnya bagus, karena dari santrinya Pak Yahya Sukiyar ini untuk tahun ini sangat luar biasa sekali. Mungkin dari sekian lembaga yang ujian kemarin, bisa-bisa nanti dari Gumuk Mas mungkin yang terbaik dari TPQ Al-Ikhlas Bagorejo, insya Allah. Hanya saja saya ingin bertanya, kalau bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, saya tanya tadi subuh sholatnya berjamaah apa tidak berjamaah? Berjamaah tadi subuh tadi ya sholatnya. Alhamdulillah bagus, sangat luar biasa. Doa kunut apal? Apal ya? Apal? Nah ya, coba doa kunut. Monggo dari mbaknya sebelah utara, jenengan rumiin, mbak siapa namanya itu? Zahra. Monggo doa kunut bareng wes, bareng wes doa kunut, ayo dua anak langsung bareng doa kunut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fi ma atait. Ayo, wa qini wa
lupa, grogi, wakini, wa'afini fi man'a, wakini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam wa barik wa sallam wa sallallahu sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Dipersilakan duduk kembali. Coba yang laki-laki berdiri semua. Koyo kan magak ana sing nakon iki arek lanang iki. Ayo berdiri semua. Ayo semangat. Berdiri semua yang laki-laki. Enggak ngantuk. Mic-nya dipegang. Satu aja wis enggak apa-apa. Ya dua wis enggak apa-apa wis. Ayo dua. Ini yang paling kecil namanya siapa? Mic-nya, mic-nya. Mic-nya dicedekno. Siapa namanya? Oki. Oki. Wes. Namanya sangat bagus sekali. Oki, Oki apa Oki? Alhamdulillah, dari 24 santri ya, yang laki-laki hanya 4. Alhamdulillah. Gharib hafal semua ya? Gharibnya hafal semua? Enggak. Sing penak-penakane wis. Yang biasa sering setiap tahun saya tanyakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalan kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Coba diulangi dibaca. Ayo sampean yang kecil sendiri, ya sampean. Mas Oki. Ayo yang keras suaranya. Mic-nya didekatkan. Kalau pegang mic jangan kepalanya begini. Ya. Ayo didekatkan mic-nya. Nih kayak saya ini loh. Gini gini gini. Lah, ayo. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Coba diulang, diulang. Diulang lagi. Apa kudu pipis ta iku? Hah? Iya deh. Ku. Oh. Kok dipijeti ndak kudu pipis. Coba diulang, diulang, diulang lagi yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Belajarannya majroha ronya harus dibaca imala imala iyala membaca antara hamzah dan imala ialah lupa. Ayo coba 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 kalau bisa. Imala ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya.
mencondongkan alif mendekati kepada ya. Terus majriha terdapat lupa yang itu sebelahnya utaranya itu siapa namanya? Faiz. Ayo mic-nya didekatkan, siapa namanya? Dana. Oke, duwike berarti iki Dana. Coba diturunkan dari temannya kalau baca. Loh kok sih takon apa? Ayo Dana. Ngantuk ta iku? Kok merem? Ndang salah bengi. Ayo coba. Ndak hafal. Sebelahnya Mas sampean siapa namanya? Faiz. Oh. Mas Faiz. Faiz ku artine apa? Faiz lek cara jawane apa? Bejo. Ayo Is, Faiz. Ditirukan. Temannya tadi ditirukan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Pala caranya majroha harus dibaca imalah. Ronya harus dibaca imalah. Imalah ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya majriha. Begitu ya bacanya. Terus yang sebelah utara lagi. Marini gurune tak takoni marini. Ayo coba. Ditirukan bacanya. Gurune siap-siap marini sing mulang sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qolar kabu biya bismillahi majriha wa mursaha. Pelajarannya majroha ronya harus dibaca imalah. Imala ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya majriha. Gak bodoh kan? Sudah tidak sama kan? Tidak sama. Berarti ada apa kok tidak sama? Nyun sewu kulong gigi pengen belajar datang ustadz. Ustadz siapa? Ustadz atau ustadzah? Tolong dicontohkan bacaan ini tadi karena saya dengarkan dari ketiga anak ini ada yang tidak sama. Empat anak ini. Ya, tiga anak yang baca. Mohon dicontohkan kula nggih kepengin belajar, mboten kok kula ngetes jenengan mboten. Kula kepengin belajar sing bener iku sakjane piye. Teng adab mboten ana apa, sing penting mike. Mic-nya. Sinten, Ustazah? Rustiwi, contohnya mawon kalau kepingin kok gak kodoh lari-lari ini dari tiga anak yang baca gak sama ngerti kalau kepingin yang nopo ini nanti mix tunggal terusane sedaya semerep dan podo marme ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجراها رنيا harus dibaca imalah majriha. Kok betul sami kali wam? Coba malih dari pertama. Ustaz sinten niku? Lah Ustaz jargon nggih bingung ngoten lho. Kulon ge bingung ngoten. Wa qalan kambu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Enggak sama dengan. Dengan yang tadi yang pertama jeneng baca enggak sama. Ini memang lebih kepada i. Nah, iya wau mboten to yang pertama. Nggih mergo panjenengan protes niku wau kula lebih baik. Mboten protes kula mek kepengin weru, ngoten. Ngaten Pak Yai nggih. Nggih, kipun matur nuwun.
Berarti dalam kita napa istilahnya mengajar, membelajar apa mendidik anak-anak, ternyata mungkin penerimaan anak juga tidak sama, beda-beda. Makanya itulah katanya guru itu harus teliti dan waspada. Cekap nggih mboten mawon nggih. Sampun dalune. Lione gak iso kula. Pun nggih mboten mawon, cekap sebagai bahan evaluasi khususe kula dan mungkin juga guru-guru yang lain. Mengaten matur nuwun, kula akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk kembali. Matur nuwun dateng Ustaz Maftuhi Ridho. Niki sami-sami saking Negoro Kidul niki. Gedung Langkap. Ibu-ibu panjenengan pirsa piyambak nggih. Mengenai pelajaran gharib niki wau satu penyampaian materi dari satu guru juga ya, tapi masing-masing anak juga daya penerima ya itu prakteknya mboten podo ya. Ini tentunya juga banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya, faktor kecerdasan, faktor rajin ya, terus faktor pemahaman. Tentunya memang di sini Bapak dan Ibu sampai kapanpun ya, sampai kapanpun mulai dari sejak lahir sampai akhir hayat kita tidak pernah kosong setiap hari untuk belajar Quran, itu pun tidak akan sampai ke tingkat sempurna. Oleh karena itu adik-adikku ya, semuanya anak-anakku yang khatam Quran dan sudah dinyatakan lulus ujian ya, jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan ya untuk ngaji Quran ya. Niat ngaji Quran ini kita niati seumur hidup kita ya, selamanya saklawase urip kanggo ngaji ya. Mudah-mudahan barokah ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang baru saja ditanya ini Mas Jaki yang apa peserta Hotmail Quran yang paling belakang dan paling kanan ini, mohon doa restunya. Ini sampun nopo nggih, sampun dipun tampi badhe mondok wonten Bumi Solawat Sidoarjo Yai Ali Mashuri nggih. Subhanallah, semoga barokah. Dan saya doakan semuanya santri ahli kelas nantinya menjadi generasi Qurani, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memberikan hadiah kepada santri-santri yang berprestasi sebagai peserta ujian akhir. Saya mulai dari prestasi yang terbaik ya. Prestasi yang terbaik saya minta berdiri dan maju ke sini, saya beri hadiah, kamu terima, silakan. Siapa namanya? Lintang, Mbak Lintang ya. Ya, berdiri ya. Ini adalah prestasi yang terbaik ujian akhir santri ya, untuk periode bulan Rajab ya, tahun 2019. Selanjutnya saya panggil ya, sama-sama sama-sama menerima hadiah ini untuk peserta ujian yang paling kecil, yang paling muda, Mbak Dita. Mbak Dita supaya berdiri, Mbak Dita. Ya, Mbak Dita. Ini yang paling muda. Maksudnya sing paling cuwilik usianya itu paling muda. Sekarang juga hadiah lagi kepada peserta ujian yang paling tua. Sing paling besar, lek besare Faiz itu besar. Yang usianya paling banyak itu ya, paling tua. Siapa? Mbak Nata, berdiri. Ya, terima kasih. Ini patut untuk diberikan hadiah. Karena apa? Ada anak itu karena sebab
rumangsa awake wis gedhe, wis sekolah ning SMP, sudah sekolah di sekolah lanjutan, malu kumpul teman-temannya yang masih kecil-kecil, malu belajar ngaji. Nah, ini Mbak Nata ini ya, ini tidak tergolong anak yang malu di dalam menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Walaupun Mas sudah usia 50 tahun, kalau belum bisa ya belajar ya. Jadi jangan patah semangat ya, putus di jalan karena merasa tua ya. Bahkan merasa tua, dirinya sudah semakin tua usianya ya, ini harus tambah semangat tentunya ya. Untuk anak-anak yang berprestasi, prestasi terbaik nilai ujiannya, ini Mbak Lintang, saya minta maju ke depan untuk menerima hadiah ini. Diberi semangat Ibu, Bapak, Mbak Lintang. Lanjutkan ya cita-citanya ya. Terima kasih. Tetap di sini. Saya panggil berikutnya Mbak Dita. Ini yang paling muda, peserta paling muda. Ya, terima kasih. Ya, semoga barokah. Yang paling apa biasa nih ya? Ya wis, yang paling tua banyak. Kalau paling besar, ada yang lebih besar dari Mbak Nata badannya ya. Ini terima kasih anak-anakku ya. Tiga ini, walaupun isi amplop itu kalau dilihat nilai mungkin tidak seberapa ya, tapi ini adalah prestasi kalian ya. Ini prestasi nilai ujian yang terbaik. Ini masih kecil sudah berhasil khotam Quran dan lulus ujian. Nah, ini sudah usianya sudah sing paling gede lah ngoten mawon. Ini tetap sabar ya, telaten dan rajin Mbak Nata ini. Tertib ya, tawaduk ya. Ini contoh santri yang baik. Ini pantas dipun paringi hadiah. Bapak Ibu, saya minta untuk memberi semangat ini kepada Nanda bertiga ini. Semoga prestasi yang diraih ini benar-benar dipun ridani Allah, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, semoga barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alamat Karang Rejo Bumuk Mas 105. Lahir Jember 14 September 2009. Alamat Kepeyan Gumuk Mas. Jumlah nilai 892. Jember 30 September 2000.
Ahmad Bagorijo Gumuk Mas dengan nilai 928.
Agnes Ananda dan Ibu Sri Yuliani, lahir Surabaya 17 April 2007. Alamat Menampung Gumuk Mas. Jumlah nilai 828.
berjumlah nilai 870.
juga kepada ayah.